Ribuan masyarakat sejak pagi hari memenuhi lapangan Sarijaya Kampung Ligang Bigung dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 di Kampung Ligang Bigung, Sabtu 17 Agustus 2019. Dalam rangkaian acara tersebut diisi berbagai kegiatan olahraga, diantaranya sepak bola putra, bola voli putra-putri, bulu tangkis, olahraga tradisional, menyumpit, panjat pinang dan pertunjukan seni tari serta kuda lumping. Ketua Panitia HUT RI Kampung Ligang Bigung, Herianto, mengatakan, untuk olahraga sepak bola putra diikuti sebanyak 26 klub, bola voli putri 36 klub, bola voli putri 16 klub, menyumpit antar RT dan kesenian kuda lumping. Olahraga ada kegiatan sepak bola yang diikuti oleh 26 peserta dari berbagai kampung yang ada di Kampung Ligang Bigung dan sekitarnya. Kemudian bola voli putra dan putri juga diikuti oleh untuk bola voli putra diikuti oleh kurang lebih 36 klub dan bola voli putri diikuti oleh kurang lebih 16 klub. Ada kesenian kuda lumping, kemudian ada kesenian tari-tarian, kemudian ada kegiatan menyumpit antar RT yang diselenggarakan oleh Kampung Ligang Bigung. Petinggi Kampung Ligang Bigung Bastianus mengatakan perayaan HUT RI pada tahun ini. Pada perayaan sebelumnya, panjat pinang hanya ada satu atau dua. Tetapi pada tahun ini, ada 12 panjat pinang yang panitia siapkan. Dan satu pinang khusus untuk anak-anak. Kegiatan 17 agak berbeda dengan tahun-tahun yang sudah. Tingkat kemeriahannya pun lebih tinggi lagi dari tahun yang sudah-sudah. Di mana jenis pertandingan dan jenis hiburan itu bertambah. Di dalam kegiatan panjat pinang yang biasanya hanya satu atau dua, tetapi untuk tahun ini menjadi 12, di mana 11 pinang itu untuk 11 kampung yang berada di dalam Kecamatan Ligang Bigung, satu pinang itu diperuntukkan untuk anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan ini, supaya anak-anak juga mendapat kesempatan yang sama dengan kampung-kampung yang lain. Sekretaris Camat Kecamatan Ligang Bigung Christian berharap melalui perayaan HUT RI ke-74 tahun 2019 ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme, cinta kepada NKRI dan cinta kepada Pancasila sehingga bisa dilanjutkan terus kepada generasi-generasi yang akan datang untuk Indonesia yang lebih baik. HUT RI ke-74 ini dan harapan melalui HUT ini akan dapat meningkatkan nasionalisme, cinta kepada NKRI dan cinta kepada Pancasila sehingga nanti dapat kita lanjutkan terus kepada generasi-generasi yang akan datang untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan penurunan bendera merah putih oleh Paskibra dari SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Ligang Bigung. Tim Liputan Diskominfo Kutai Barat.